Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kantor Rumah Sakit Panti Nugroho di Sleman, Yogyakarta terbakar. Untuk antisipasi keamanan, sejumlah pasien sempat dievakuasi ke halaman rumah sakit. Karyawan dan pasien Rumah Sakit Panti Nugroho di Sleman, Yogyakarta dihebohkan kebakaran yang terjadi. Kobaran api mendadak terlihat dari bangunan kantor rumah sakit yang berada di sisi utara gedung utama. Meski bangunan yang terbakar terpisah dengan gedung utama untuk antisipasi keamanan, sejumlah pasien sempat dievakuasi ke halaman rumah sakit. Namun selang satu jam kemudian pasien kembali dimasukkan ke ruang perawatan setelah api berhasil dipadamkan. Kebakaran, Nur. Diketahui sehingga api sempat membesar ke ruang depan, ke ruang sekretariat daripada RS Rumah Sakit Panti Nugroho. Jadi sementara kita masih menunggu penyelidikan maupun dari Inavis Polres Sleman kaitan nanti penyebabnya apa.